curi. Mantap, rocker dong, rocker. Halo Mas Anang. Apa kabar? Halo Kak BCL. Halo. Halo Kak Judika. Halo juga. Halo Bunda Maya. Halo Bang Ari. Halo. Are you sure? Are you okay? Stres kan? Stres kan? Jangan, jangan dong. Jangan sampai stres. Kamu stres gak gila, kamu? Enggak stres. Enggak, masih mau nyanyi apa mau mundur? Saya tetap mau maju. Soalnya tujuan saya datang ke sini untuk ikutan audisi supaya saya orang bisa jadi juara ikut audisi. Biar aku bisa bangga orang tua punya. Biar aku enggak kaleng-kaleng punya orang tua. Aku banggakan lewat audisi. Jelaskan diri kamu coba, dari alam yang mana ini? Oke, juri semuanya. Perkenalkan, nama saya Mansur JK punya nama. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Usia saya 26 tahun sekarang. Dan profesi saya adalah sebagai penjual barang-barang antik. Wow. Dan saya punya tinggal di rumah. Dan saya lulusan daripada universitas. Dan saya mempunyai jiwa rocker sejati. Boleh nanya enggak? Boleh dong Bang Anang, boleh bertanya apapun saja yang Anda punya, tanyakan pada saya. Karena saya akan menjawab. Belajar dari mana awalnya? Awalnya saya belajar nyanyi itu iseng-iseng aja. Karena saya lihat orang-orang bernyanyi, maka saya ingin ikutan coba-coba nyanyi. Karena saya punya keturunan darah seni. Karena papa saya adalah seorang marbot dan ibu saya adalah ibu rumah tangga, maka darah seni itu mengalir di jiwa dan tubuh saya. Maka saya belajar dari kecil bernyanyi. Rock saya bernyanyi, dangdut pun saya bernyanyi suka, begitupun Melayu cengkok saya pun belajar. Dan lagu India pun saya suka bernyanyi. India mau gimana? Siapa tahu Judika kalah deh sama kamu. Kalau lagu India seperti ini contohnya. Saya coba untuk bernyanyi biar bisa mengalahkan Bang Judika punya suara. Ini baru. Ya. Ini Judika banget nih. Hagari badaraiye rupu sendegi. Jau hai kabhi kabhi ye rupu zindagi har pal yaha zivar jiyo jo hai sama kal ho na ho. Begitu Bunda Maya. Dan saya ada juga lagu Indianya yang dulu sempat viral oleh masyarakat Indonesia punya artis yang judulnya Chaya Chaya. Lagunya seperti ini. Chala chaya 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 asik likita chala chaya asik likita chala chaya chala chaya 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 chala chaya chaya chaya. Begitu jadi lagunya. Ya udah, kamu mau nyanyi apa? Cepetan nyanyi. Oke, Mas Anang, saya dari tadi pun pengen bernyanyi. Karena Anda juri semua pada banyak bertanya, makanya saya jadi lama untuk bernyanyi. Ya sudah juri, saya akan membawakan lagunya Nuhanahinu, Hanahinu, Hinu, Hinu, Hanahinu. Dan lagu ini sangatlah sedih dan rocker banget. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuktikan kalau punya saya bakat bisa bernyanyi. Semoga lagunya bisa dinikmati. Dan saya akan membawakan lagu Nuhana Hinu Hinu ini dengan saya bawa gitar biar saya kelihatan maco dan keren juri. Boleh kah? Saya ambil dulu gitarnya. Oke, silakan silakan. Lagu ini untuk orang-orang yang orang punya tua punya. Lagu ini sangatlah sedih. Untuk orang-orang yang sayang kepada orang tua sekali, lagunya Nuhana Hinu.
Itu lagunya juri, bagaimanakah menurut para juri? Lagunya itu bagaimana? Kamu enak loh materi vokal kamu nih. Terima kasih Bunda Maya atas perhatiannya saya ucapkan. Ya, materi vokal kamu tuh bisa ngenakin lagu banget. Ya, saya bisa mengenakan lagu lah. Di samping saya bisa mengenakan lagu, saya juga bisa mengenakan hati-hati wanita punya hati. Seperti itu. Tampilannya juga oke. Tampilannya juga oke. Ya, angle-nya memang ganteng ya sudah dari sananya ditakdirkan menjadi ganteng orang. Ya, kayak... Latihan membuka mulut ya? Boleh, boleh. Wah, gitu bisa gak? Wah. Mbak, latihan apa? Buka mulut. Lah itu katanya latihan buka mulut, saya ikuti saja lah Bang Judika. Tapi oke lah juri, daripada saya tidak memuaskan, bolehkah saya ini membawakan satu lagu lagi saja? Dari idola saya punya, yaitu Charlie Van Houten. Setiap band, maka saya akan bawakan lagu idola saya yang judul lagu berjudul Saat Kau Jauh dari ST12. Mudah-mudahan ini bisa membuat juri kasih yes ke saya dan golden ticket supaya saya bisa babak lolos selanjutnya untuk mengikuti acara ini. Mohon didengarkan. Silakan. Sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau seribu rintangan tak gentarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang setia di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tuk berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau seribu rintangan tak gentarku untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang setia di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tuk berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Dengarkanlah aku yang
yang setia di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa curiga ku terhadapmu, semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba tuh berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku. Aku ya yes lah. Ma yes. Oke, juri, terima kasih atas golden tiketnya. Ini akan menjadi kebanggaan buat orang tua saya punya. Anaknya bakal menjadi the next superstar di Indonesian Spidol ini. Terima kasih.